Pengen minta itu sekarang di luar hujan. Pengen kulit ketemu kulit. Sekali weh. Halo sayang. Siapa? Siapa itu? Apa? Brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep waves by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Oke, halo brother dan sister aing semuanya. Welcome back with me, Cherry Pratama di channel SMD Project. Oke, jadi brother, hari ini adalah hari Sabtu malam minggu ya, Bay ya? Hari ini malam minggu dan Abai lagi ada di sini, dia lagi ngerjain skripsi guys ya. Mohon doanya mudah-mudahan cepat beres, Bay. Cepat kelar. Semangat, Bay. Jangan deadline aduh. Belum ngerjain skripsi, belum ngerjain editan ya. Biar bisa nemenin kalian ya setiap sore, guys. Oke, jadi hari ini, brother. Ini jam, lihat nih. Gua syuting jam 4:30, brother. Terus gua bakalan langsung edit dan langsung upload. Ya mungkin dibantu nanti sama Abai, brother. Nah, sekarang itu lagi hujan. Kalian lihat nih. Tuh. Di luar hujan. Hujannya deras banget, brother. Tuh lihat. Jadi cuaca seperti ini biasanya enak banget buat ngelakuin sesuatu, brother. Ya, maksudnya aktivitas lah ya. Nah, terus si Kurama sekarang udah nyala lagi. Jadi tadi pagi gua jumper akinya sama motor adik gua, brother. Dan alhamdulillah sekarang udah nyala lagi ya. Terus tadi si Chelsea juga udah gua panasin pagi-pagi dan alhamdulillah nggak kenapa-napa, aman semuanya ya. Karena gua berkaca dari si Kurama ya. Jadi Kurama itu kemarin gak nyala, sekarang udah nyala lagi. Nah, takutnya gue seperti si Kurama ya, si Chelsea jarang dipakai, pada akhirnya akinya mati guys. Oke, sekarang gue rencananya bakalan ngerjain Dewi guys ya. Karena Dewi lagi tidur, seperti biasa dia tidur siang. Terus jam segini belum bangun guys ya. Nah, sekarang gue bakalan jailin dia. Jadi gini cuy, kan ini cuacanya enak banget brother ya. Cuaca enak banget buat yang ngelakuin sesuatu lah ya. Cuma ini cuman ngeprank ya, ini hiburan aja. Gua disclaimer dulu ya, ini hiburan aja. Kalau misalkan kalian gak suka, skip aja ya. Karena ini bener-bener hiburan dan gua ngeprank doang ya. Gak beneran minta lah intinya ya. Dia lagi tidur guys. Oke, sekarang kita intip ya. Tuh lah. Dia lagi tidur guys. Jadi rencananya brother, gua bakalan minta pengen begituan ke Dewi sekarang ya. Pas banget waktunya, ini sore terus hujan. Udin petot lah brother. Cuaca dingin bikin mata melotot ya. Kalem brother ya. Tuh dia. Dia kalau misalkan udah tidur susah banget brother ya. Buat bangun susah banget brother. Tapi kadang gue kasihan brother kalau misalkan ngeprank Dewi gangguin gitu ya. Kadang gue kasihan sama dia brother ya. Cuman ini nggak kita bangunin sampai full ya. Jadi gue pengen tahu aja reaksinya seperti apa kalau misalkan cuaca lagi hujan di luar terus tiba-tiba gue minta pengen sesuatu gitu. Dia nyenyak banget guys. Dia kalau misalkan udah tidur tuh susah banget. Kalem. Gua kasihan sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Ini kita harus taruh guys. Thank you.
Ntar guys, kayaknya gua harus ganti mikrofon dulu dah. Karena ini kalau misalkan pakai mikrofon ini susah guys. Bentar. Gua ganti dulu mikrofon ya. Karena ini kamera harus ditaro guys. Soalnya kalau misalkan kameranya nggak ditaro, kemungkinan suaranya nggak bakalan kedengeran ya. Bentar, gua ganti dulu mikrofon ya. Gua pakai mic yang ini guys. Oke, sekarang gua udah ganti mikrofon. Gua bakalan taro mikrofon ini berada. Karena kalau misalkan pakai yang itu tadi mikrofon itu kemungkinan gak bakalan kedengeran guys. Karena kameranya jauh ya. Bentar gua taro di sini dulu ya. Sayang bangun. Sayang aku pengen. Sayang aku pengen itu. Di luar hujan. Aku pengen minta itu sekarang. Ya, pengen minta itu sekarang di luar hujan, enakan. Kapan? Mumpung hujan. Di luar hujan dingin, suasananya dingin jadi enakan. Pengen kulit ketemu kulit. Ayo, pengen kulit ketemu kulit. Di luar hujan. Pengen udin petot. Udara dingin pengen melotot. Ya. Ayo. Pengen udin petot. Nanti aku mau. Ya kan hujannya juga sekarang. Nanti aku ngantuk. Enakan. Pengen kulit ketemu kulit. Ya. Boleh gak? Sekali weh. Sanclom. Kan kulit ketemu kulit. Hujan di luar hujan. Aku kedinginan. Ayo atuh yang. Ayo. Dia tidur lagi, guys. Bentar. Wait. Dewi itu, kalau misalkan udah tidur, dia susah banget buat bangun, guys. Jadi, entah. Gimana ya? Susah banget buat bangun, guys. Yang, ayo tuh. Sekali, weh. Thank you.
Halo sayang. Siapa? Siapa itu? Apa? Siapa tadi? Apa? Sayang, sayang. Halo sayang ke kamu. Bohong. Bener. Bohong. Bener. Lihat. Enggak. Lihat. Enggak bener. Nah kamu jadi bangun kia. Iya itu siapa? Kamu kepo ah. Aduh. Abai itu mah abai. Yang. Yang. Ini lihat ini dulu, lihat sana. Aku lagi bikin video. Aduh. Aku lagi bikin video. Tuh. Abai nih lihat tuh. Tuh, tuh tinggal di abai. Puji abai. Ira kamu mah gak bangun-bangun. Susah bangunnya. Iya udah ngantuk-ngantuk nih. Bangun dulu atuh. Bangun dulu atuh. Hujan-hujan gini enak kan. Guys, gak tahu ya ini pranknya berhasil atau enggak ya. Karena dia bangun tapi tadi ditolak sih ya. Karena mungkin ngantuk ya. Kenapa tadi nolak ya? Kenapa tadi nolak? Ngantuk. Dia kalau udah ngantuk itu nggak tahu. Yang penting nggak tahu situasi. Yang penting tetap tidur guys. Nggak bisa diganggu ya. Iya kenapa aku tahu? Senyum dulu. Mami pengen kulit ketemu kulit nih, Mi. Ayo, Mami, ketemu kulit. Apa? Dia suka ketawa ya, brother. Kalau misalkan gua ngomong itu kulit ketemu kulit, dia suka ketawa. Enggak tahu kenapa, lucu mungkin. Oke, gak tahu ya ini pranknya berhasil atau enggak. Yang penting gue upload aja hari ini. Dan ya mungkin ini pranknya berhasil ya. Bangunin dianya berhasil. Tapi kenapa kamu tadi pas aku bilang sayang, kamu langsung bangun? Itu siapa? Cemburu? Panik? Bohong? Panik? Dia gak bisa guys. Panik dia. Saking cintanya sama Cherry Pratama guys. Ya udahlah ya. Oke, kita biarin Dewi buat tidur lagi, lanjutin. Tapi ini udah mau maghrib sayang. Kamu harus bangun dulu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat kontennya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Oke, mungkin segitu dulu aja. Coba kalian kasih ide ke gua, brother ya. Kira-kira gua jahilin Dewi apa lagi ya? Kalian boleh DM ke Instagram gua atau komen di bawah, oke? Nanti gua bakalan baca komentar kalian satu per satu. Thank you banget buat kalian yang udah hadir, yang udah komen, yang udah selalu support. Makasih banyak, sehat-sehat terus dimanapun kalian berada. Bye-bye. Doa terbaik buat kalian semuanya.